What's up guys, kembali lagi bersama Cat In Games ya. Kali ini gue bakalan memberikan tips terbaru ya untuk mining emas atau gold itu yang lebih apa ya, lebih efisien ibaratnya ya. Jadi kalian kan kalau mau mining kan pasti perlu pasti memakan furnace dan juga energi. Cuma yang penting itu adalah energi ya, karena jika energinya habis kalian itu otomatis gak bakal bisa untuk mining lagi ya. Jadi energi ini penting buat untuk para miner ya, untuk mining ya. Nah, untuk menopang ini juga gue udah membuat equip ya. Ini, salah. Ini. Nah, jadi di sini ada efeknya itu mengurangi. Jadi ini efeknya itu menambahkan chance untuk tidak memakai energi saat menambang ya. Ini juga mana ini. Ini juga perlu dipakai untuk kalian para miner ya yang sering mencari emas ya. Dan gue bakalan tes apakah lebih efisien menggunakan senjata maul atau senjata French rigid. Rigid X-Bow ya. Oke, langsung aja kita cari miningnya. A few moments later. Oke guys, ini dia guys, kita ada nemu ya goldnya. Kita akan coba di sini, gua full ya. 993, 992. Energinya 10 atau 40. Kita tes ya. Ini kalian kalau misalkan stamina habis ya, bisa dengan cara menggunakan kata ganti equip ya. Kita ikut juga. Lagi guys. Oke. Kita lihat ya energinya yang kepake adalah segini ya, bisa 84, 16. Berikutnya ya. Dan kali ini pakai tembakan ya. Jadi nggak pakai ya dekat lagi. Let's go. A few moments later. Oke, sekarang kita akan coba dengan ini ya, dari jauh. Di sini full juga 976. Energi 84, 04.
Kalau pakai rigid ini agak santai sih ya, cuman kayak sih agak lama ya kalau gue bilang. Apa perasaan gue doang? Kalau dari gue sih kayaknya kalau pakai ini tuh kurang menantang, terlalu santai. Jadi juga lebih seru tuh pakai senjata maul ya, biar lebih ada tantangannya gitu ya. Cuma kalau pakai ini sih gue saranin sih buat yang level-level kecil ya, yang masih belum bisa apa tahan damage dari miner ya, pakai ini boleh sih. Untuk kalian yang masih baru bermain mungkin pakai rigid adalah solusi yang paling tepat ya. Ini kamu pilih rigidnya ada apa? Oke, sudah habis ya. Disi guys. Dan untuk perbandingan dari pemakai yang rigid adalah seperti ini. Nah ini full juga habis banget ya, gila. Energi gue sisa 4744. Mengenai perbandingannya bisa lihat ya. Nah jadi kayak gitu guys ya, untuk apa perbandingannya ya, ternyata lebih efisien itu jika kalian memakai melee ya, soalnya itu energinya jauh banget ya. Yang satu kan kalau kita pakai melee itu pakainya cuma 1724 energi ya, sementara kalau kalian memakai rigid itu kalian memakai energi sebanyak 3660 energi ya. Jadi apa ya, hampir setengahnya lah gue bilang. Jadi kalian bisa menghemat energi itu sekitar 50% ya jika kalian memakai senjata maul ya. Semoga bermanfaat dan see you on next video. Bye bye. Asopini.